mata saya tuh langsung tertuju gitu kepada kepada satu orang yang saya nggak tahu itu siapa. Itu langsung tertuju kepada gimana cara dia ngobrol, gimana cara dia berdiri. From head to toe saya liatin, dan kayaknya bisa nih untuk jauh lebih lanjut lagi daripada cuma sekedar kegiatan. Untuk itu kami silakan untuk Mbak Molan untuk dapat menuju ke tempat acara. Lo kelar itu bro, minta dijemput. Tadi saya udah bilang jam 10, berarti jam berapa? Yakin nggak mau? Pilih yang ada di sini nggak mau? Iya, pilih yang ada di sini, mau nggak? Pilih. Ada. Ada. Yang di sini duduk di sini. Ada. Pilih yang duduk di sini. Belakangnya lagi. Oh, belakangnya ibu boleh berdiri. Nah ini, lu minta yang belakangnya kan? Tengah-tengahnya. Boleh Mbak Molan pindah ke depan, tepuk tangan dong. Boleh jemput dong. Quote yang memang saya punya dari dulu, kayak quote itu tuh berkata, life is a blur and I need someone to spend with and to make everything even more clearer. Dan orang tersebut, tamuan tersebut tertuju kepada Agustia Mulania. Di hadapan orang tua saya, di hadapan saudara keluarga inti, keluarga besar Mulan, di hadapan keluarga besar saya, dan di hadapan semua sahabat-sahabat kami berdua, dengan ini saya ingin Mulan menjadi istri saya, Mulan yang menjadi rumah saya, tempat saya berpulang, terus juga teman argumen saya untuk di masa depan, baik ataupun buruknya. Mulan yang menjadi satu-satunya chat yang disayangin di WhatsApp ataupun di Instagram. Ayah ibu yang Mulan sayangi, nilai romani rohim, dengan memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan memohon restu ibu dan ayah, serta keluarga besar dan semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Insya Allah, Mulan siap menerima lamaran Danur untuk menjadi calon suami Mulan ke depannya. Dan insya Allah, Mulan siap lahir dan batin. Okay.